bekerja kan, aku tak suka kalau aku cuti tu aku duduk dekat rumah. Entahlah, bagi aku cuti aku seminggu sekali. Lepas tu bila aku cuti dah seminggu sekali tu, kalau aku duduk rumah je tak buat apa kan, aku rasa macam cuti aku tu bazir. Faham tak? Sebab besok tu aku nak kena kerja balik buat lagi benda yang sama. So aku rasa better kalau aku cuti tu aku pergi, tak kisahlah pergi mana pun, asalkan aku keluar daripada rumah. Supaya at least ada lah aktiviti yang aku buat kan. Tak adalah aku duduk rumah melepar. So hari ni aku nak pergi kat satu tempat untuk aku buat video Q&A yang aku tanya dekat Instagram hari tu. Tapi tak tahu lagi nak pergi mana. Tengoklah, kita dapat cari tempat yang aku target, tempatnya sunyi, tempat yang tak ramai orang, tempat yang aku rasa just ada, kalau boleh ada nature, ada aku and camera tu je. Aku tak nak serabut. So kita cari juga tempat tengok jumpa ataupun tak. Patutnya aku shoot dekat sana tadi, tapi kat sana ada ramai orang, aku tak selesa. Aku cari tempat di mana aku boleh duduk seorang, tak ramai orang, eh aku boleh buat video. So aku jumpa tempat ni. Alright. Ya, aku dekat sini. Evelyn Production. Aku tak tahu macam mana aku boleh sampai kat sini, tapi aku rasa aku nak buat konten luar daripada bilik aku. Okay, so tujuan aku ada kat sini sebab aku nak jawab ke semua soalan yang kau nak bagi. Ada 7 question, tapi ada 3 orang. As long as ada question, aku akan jawab. Thank you pada 3 orang. I appreciate sangat. Okay, so kita pergi ke soalan yang pertama. Biggest challenge as a videographer. Okay, bagi aku biggest challenge as videographer ni, kau kena berfikir luar daripada konteks videographer yang lain. Kau mesti tanya kat diri kau, kenapa klien dia kena hire kau as diorang punya videographer? Faham tak? Sedangkan ada je videographer keluar kat luar sana yang lain, kenapa dia perlu hire kau? So dekat sini, kau perlu create satu orang panggil nature ataupun brand untuk diri kau sendiri. Macam contoh, aku sekarang ni lebih kejarkan cinematic dekat aku punya brand. Kalau orang nak aku buat video dia, dia mesti tahu yang video dia, dia akan dapat dalam bentuk cinematic and tak kelangkabut punya video. So cinematic adalah satu benda yang bagi aku brand untuk diri aku sendiri. As a videographer, challenge dia adalah untuk kau cari kau punya brand tersendiri. Kau tak boleh tiru style video orang lain. Sebab bila kau tiru, sepanjang kau buat kerja-kerja videographer, kau akan fake kau punya cara ataupun kau punya style video. And bila kau fake, kau punya content tak original. And satu tahap, bila klien bagi kau satu tanggungjawab yang besar, kau tak tahu nak buat apa. Tapi bila kau dah ada brand ataupun kau punya cara tersendiri, tak kisah video apa disuruh kau buat, kau go, kau rendah. Sebab kau dah tahu dah apa kau punya cara, and dia pun dah tahu dah apa style kau, sebab dia tengok on kau punya portfolio. Betul tak? So challenge as videographer ni, bagi aku kau kena fikir luar daripada videographer yang lain, and kau kena cari kau punya style ataupun brand kau tersendiri. And bila kau dah jumpa, carry on, orang akan kenal kau as videographer yang macam mana. Kedua, editing apps ataupun software for beginners. Terus terang aku cakap, untuk editing, yes, memang ada tahap beginner, amateur and pro kan. Tapi aku takkan labelkan sebagai beginner, dia mesti pakai phone dulu, jangan pakai laptop. Tak. Kalau kau tanya aku, sarankan untuk beginners, aku straight bagi kau DaVinci Resolve. Sebab dia professional punya software and dia dekat laptop, dia free and kau boleh pakai tak kisah berapa lama. Kau tak perlu nak subscribe setiap bulan macam Premiere Pro. Premiere Pro kau perlu subscribe setiap bulan and benda tu agak mahal. Bila dah habis bulan, kau kena renew. And kau baru nak start, kau nak spend macam tu kan. Bagi aku tak berbaloi lah. Kalau kau kaya tak apa. So kalau kau beli free punya pun, kau dah dapat 90% feature. So apa lagi yang kau nak kan? And untuk beginner, kau cuma perlu tahu import file. Kau cuma perlu tahu cut video, masukkan transition, masukkan music, text. And kalau kau nak lebih dalam lagi, perlu tahu color grade dan juga export video. Kalau kau dah tahu 7 benda ni, kau dah boleh buat satu video dah. Tak kisahlah kau beginner ke amateur ke pro, kau boleh buat dah. Aku ada buat tutorial juga kat YouTube channel aku, kau boleh check dekat situ. Dia free, tak ada bayar. And kau, walaupun kau beginner ke, kau baru nak start ke, terus pakai tu, kau install sekarang, kau tengok tutorial kat YouTube channel aku and kau belajar dekat situ. Yang ketiga, lens and camera untuk portrait, apa yang sesuai? Okay, kalau lens and portrait, bagi aku camera, lens tu penting. Tapi camera bagi aku tak penting sangat. Sebab untuk tahun 2020 ke atas, aku yakin majority camera mampu bagi kau result portrait yang cantik.
Even kau pakai iPhone sekalipun kau dah boleh dapat portrait, betul tak? Tapi ini aku cakap konteks fotografi yang di mana kau perlu dapatkan quality image yang lebih tajam, lebih orang kata high quality with resolution yang agak tinggi untuk kau deliver to client ataupun kau masukkan ke YouTube, album dan sebagainya. So untuk kamera, aku akan suggest kau ambil Sony A64 sebab body saja baru RM3,000. And kenapa aku suggest Sony? Sebab sekarang ni Sony tengah, bagi aku, Canon dengan Sony, Sony lebih ramai orang pakai lah sekarang ni. Aku tengok dia punya compete je. Compete je Sony aku tengok sekarang tengah membangun. Lagi kalau kau beli mirrorless dia, A64. Sebab A64 ni low light memang bagus. Lepas tu kalau kau ambil portrait, dia bila portrait ni dia bermain peranan dari segi lens dan juga setting. Okay, untuk lens aku suggest kau ambil 50mm f1.8 ataupun 85mm f1.8. Dan brand tu kau kena tahu juga. Jangan ambil brand yang daripada China. Sebab daripada kau nak dapatkan portrait, bila kau tengok dekat laptop, dia akan jadi podah. Okay, faham tak? Kau kena ambil brand yang betul-betul jenama dia memang ramai orang pakai lah. Such as, kalau kau tanya aku, kamera Sigma lens, itu memang top. Kalau kau pakai Sony, kau boleh beli Sony punya brand tu sendiri. Tapi dia punya kekurangan dia, kalau kau dah beli brand Sony punya lens, kau boleh pakai dekat Sony je, kau tak boleh pakai kat Canon. Kalau kau pakai kat Canon, kau kena beli adapter, which is dia akan connectkan adapter tu, kau kena pasang kat kamera baru kau boleh masukkan lens tu, faham tak? Jadi kau kena beli extra benda lah untuk attach lens tu dekat kamera Canon. Untuk body, Sony A64, lens kau beli Sigma 85mm ataupun 50mm f1.8. Itu aperture dia lah. Okay, next question. If there is satu benda kau boleh beritahu diri kau yang lepas, what would it be? Okay, ni soalan daripada Aimi, my friend. Soalan dia sangat-sangatlah kebat ya. Dia ada berapa soalan? 4 soalan kot. 4 soalan, bagi aku soalan dia kebat betul. Dan aku sebagai seorang lelaki, aku punya otak ni aku perlu press. If there is satu benda kau boleh beritahu diri kau kan yang lepas, what would it be? Aku akan cakap satu benda je kat diri aku yang lepas. Tak kisah kalau kau ada impian ataupun cita-cita, tapi jangan expect perjalanan tu macam highway. Highway kau nak pergi PD, tempat yang aku nak ada sekarang ni, lurus kan? Bukan. Dia ada ups and downs. Bagi contoh, dia ada titik bawah, titik atas. Kau dekat atas, kau dekat atas, kau ada bawah balik, atas balik, bawah balik, atas balik, bawah balik. So dalam kehidupan kau ada atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Kalau kau lalu semua benda tu, itulah yang dinamakan sebagai arts of life. And kalau kau ignore, kau tak lalu, dia akan jadi lopak-lopak, pop, 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 pop. Tapi kalau kau lalu, dia akan connect. Daripada bawah, kau pergi atas. Kau kebab jatuh balik, kau naik balik, jatuh balik, naik balik. Dan bila kau lalu, dia akan jadi arts of life. And kalau kau tanya aku, aku akan cakap kat diri aku yang dulu, kau boleh achieve benda tu, tapi jangan sangkakan jalan kau lurus. Akan ada kau jatuh. Jatuh tu bukan jatuh biasa. Memang kau jatuh, tersungkur, kena pijak. So kau kena hadap benda tu and kau kena get ready. Get ready for it untuk kau achieve benda tu. Ya. Yeah. So kalau kau tanya aku, aku akan cakap kat diri aku yang dulu macam tu. Get ready untuk aku face benda tu in order to achieve my goals. Okay? Wah, sejaknya angin. Soalan keempat, turn back time versus change the future, mana satu? Change the future. Aku percaya kalau turn back time ni ada dekat diri seseorang, semua orang mesti dah banyak kali dah kita guna kan. Tapi cuba kita pandang pada satu sudut, di mana kalau kita restart, kita buat semua benda dengan cara yang betul, tak ke boring hidup kita? Okay? Yes, memang masalah ataupun mistake yang kita buat tu sangat sakit and sometimes kita tak nak lalu pun benda tu, betul tak? Tapi bila sebut pasal kehidupan, kau mesti lalu. Sebab apa? Mistake dan juga cabaran yang kau lalu tu akan jadi textbook untuk diri kau pada masa akan datang. Faham tak? Bila kau in future, kau nampak sesuatu benda tu, kau akan refer back untuk kau punya mistake ataupun kau punya textbook, kau perlu buat ataupun tak buat. Kalau dalam textbook tu bagi kau memories ataupun bad feedback, kau tak payah buat in future. Sebab bila kau buat, kau akan dapat result yang sama. Sebab tu ada ni textbook, macam kat sekolah kan, sejarah. Kalau kita buat semua benda dengan perfect, history kau kosong. Bila history kau kosong, in future kau nak buat satu benda tu pun jadi kosong. Berbanding kau ada banyak mistake, kau ada banyak cabaran yang kau dah lalu pun apapun. And benda tu dah jadi history. So bila jadi history, bila kau pergi kat masa depan, kau tengok balik kau punya history, aku boleh cakap yang masa depan kau akan jadi much 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 better daripada kau lalu semua benda dengan perfect. Itu pun kita boleh nampak dunia sekarang lah. Orang yang memang dilahirkan kaya dengan orang yang struggle dan menjadi kaya. Cara pemikiran orang dan cara perbelanjaan orang memang sangat-sangat berbeza. Okay?
Next question. What is your wish in life? Tak kisah satu atau banyak. Tak apa, jangan risau. Memang satu je wish aku kat kehidupan ni. Aku punya wish, ya yeah, memang aku ada banyak impian, aku ada banyak cita-cita, tapi wish aku satu je. Aku nak jadi macam yang ayah aku expect untuk aku jadi. Apa tu? Sentiasa berfikir luar daripada kotak. Itu apa yang aku wish untuk diri aku lah. Ayah aku dia cukup pantang kalau anak-anak dia tak nak berfikir ataupun berfikir cara yang sama macam orang lain berfikir. Dia tak suka. And cara dia, dia nak anak-anak dia tu berfikir luar daripada orang lain. Sebab apa? Result yang kau akan dapat nanti pun berbeza daripada orang lain. Kalau kau berjaya, orang lain berjaya. Kau berjaya luar biasa. Faham tak? Kau one step ahead daripada orang lain. Itu hasil daripada kau berfikir luar daripada kotak. And benda tu aku cuba applykan dalam kehidupan aku. Memang struggle tapi aku cuba. Sebab aku wish untuk jadi macam yang ayah aku fikir untuk aku jadi. And I wish cara aku berfikir boleh sama macam cara ayah aku berfikir. Arwah ayah aku berfikir. So itu je lah wish aku untuk hidup aku ni. Okay, next question. If kau boleh jadi siapa-siapa dia yang kau nak untuk sehari, kau nak jadi siapa? Aku nak jadi diri aku sendiri, tapi aku nak ada kebolehan macam Peter McKinnon. Dia ni cinematographer based on Canada. Cara dia deliver story dekat dia punya video, aku sangat-sangat admire. Kalau kau tanya aku, tak jadi siapa, aku nak jadi diri aku, tapi aku nak ada kebolehan macam dia. Aku tahu kebolehan macam dia tu boleh kita buat, boleh kita bentuk kan, tapi ambil masa. Tapi kalau kau cakap untuk sehari, aku nak ada skill macam dia. So supaya bila hari yang sama tu aku ada skill macam dia, aku akan pergi buat event wedding. Aku akan pakai hasil video tu untuk letak kat portfolio aku supaya klien aku yang akan datang akan tengok video tu. Wah, video dia bagus lah, kita patut ambil dia sebab video dia lain daripada yang lain. Tak, faham tak? So daripada video dia, aku boleh dapat klien yang lain. Macam tu lah. Aku nak ada skill macam dia, kebolehan macam dia, tapi aku nak jadi diri aku sendiri. Private relay atau expose, mana kau prefer and why? Definitely private. Aku tak suka expose. Okay, kalau relationship, bagi aku kalau kau expose sangat-sangat bahaya. Kita kena ingat satu benda. Yes, mungkin kau akan kata, alah, bahaya lah, biar hidup aku, account aku, biarlah aku nak expose. Tak suka unfollow lah. Tapi kau kena ingat satu benda lah. Dalam hidup ni, kita hidup sekarang ni kan, kita dah akhir zaman. Itu tak dapat dinafikan. Bila dah akhir zaman, zaman fitnah tu memang ada. So bila kau expose kau punya relay, akan ada orang yang suka, akan ada orang yang tak suka. Yang suka tu bagus, alhamdulillah. Tapi yang tak suka tu, itulah yang akan membuatkan kau makan diri. Sebab apa? Bila orang dah tak suka kau, nampak kau bahagia macam tu, dia akan cari jalan macam mana nak jatuhkan kau. Tak kisah cara apa sekalipun, even kena pakai setan sekalipun. So kalau kau tanya aku, keep it private dalam hidup kau. Jangan nak expose semua benda. Boleh expose tapi jangan over expose. Keep it private, grind private, build kau punya rumah tangga private, relay kau private, supaya orang akan nampak kau macam kau tak ada benda, kau bodoh and kau tak ada masa depan. Itu better supaya diorang tak kacau hidup kau. And kau boleh hidup kau punya cara kehidupan kau dengan happy. Lagipun, people tak kisah pasal kau punya relay. Diorang cuma nampak macam akulah. Aku nampak orang expose relay kan. Oh, dia dengan dia. Okay. Bila aku dah swipe tu, miss aku dah tak kisah. Aku nampak, aku tengok, oh aku tahu dia dengan dia. Tapi bila aku dah swipe tu, aku dah tap tu, maksudnya aku dah tak kisah dah. Lantak. Okay, so tu je. 7 question from 3 people. Aku appreciate gila. Kalau kau tak jawab soalan aku, aku tak ada kat sini. Tak ada buat content public. Bapak malu tu. Okay lah, aku nak enjoy the sunset dekat sini. Aku rasa tu je untuk soalan, jawab soalan korang. Thank you so much sebab korang nak jawab, tanya kat aku. And see you in the next video. Assalamualaikum. Gerak dulu.